akan datang. Awas, jangan hanya bersenda gurau terlibat dalam gembira yang salah. Karena tahun baru telah tiba tanpa pernah mengaudit diri kita gagal di mana. Awas, jangan pernah menjadi orang yang tertawa tapi sebetulnya Anda sedang menyimpan bom waktu di dalamnya. Karena waktu-waktu yang akan datang akan menggilas seluruh perjalanan kehidupan. Tiap apa yang saudara punya bisa jadi ada dalam bahaya. Karena itu, tahun baru harus dipandang sebagai masa yang akan depan. Masa yang datang, masa depan yang harus kita perhitungkan. Bertindaklah bijak di tahun yang baru, supaya di masa depan kita mempunyai nilai-nilai yang menyelamatkan. Berinvestasilah saat ini, bukan sekedar untuk hari ini, tapi hari esok yang menjanjikan. Tahun depan akan datang, tahun baru kita ucapkan. Tahun yang sedang kita jalani akan jadi masa lalu, tinggal kenangan. Pertanyaannya, apakah kita akan bisa menikmati keberuntungan demi keberuntungan, kepuasan demi kepuasan, kebahagiaan demi kebahagiaan di masa yang mendatang? Sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi jawablah dalam kejujuran, supaya tiap kita bisa menemukan jalan yang semestinya. Tak salah melangkah, tapi justru semakin hari semakin tampak berwarna. Alangkah indahnya jika hidup ini adalah hidup yang berinvestasi, sehingga tahun demi tahun Anda hanya akan menghitung dan menikmati keuntungan demi keuntungan yang tak pernah berkesudahan. Bagaikan pohon buah yang ditanam, tiap musim memberikan kenikmatan. Semoga kita bijaksana. Bersama saya, Bigman Sirait.